Dunia hiburan China memang dikenal memiliki segudang aktor yang memiliki wajah tampan. Namun begitu, tidak banyak yang mampu meraih popularitas besar meski dengan paras dan pesonanya. Di China sendiri, aktor yang memiliki popularitas tinggi juga terbilang tak sedikit. Hal itu tidak mengherankan karena banyak acara televisi yang terus menghadirkan para bintang baru yang menjadi idola, terutama dengan sasaran anak muda. Banyak stasiun televisi yang kemudian membuat sebuah acara survival show yang selalu sukses di setiap musimnya. Namun, banyak para aktor yang sudah lama berkecimpung di dunia hiburan China juga masih dapat mempertahankan eksistensinya. Dikutip dari jackteamnews.com, inilah aktor tertampan dan terpopuler di tahun 2021. Jio Shan. Aktor tampan satu ini berhasil mempertahankan popularitasnya di tengah banyaknya artis baru yang bermunculan. Kepopulerannya bahkan sempat disebut sebagai social distancing brand berkat indeks brand reputasinya yang sangat jauh di atas aktor lainnya. Salah satu drama mendatang berjudul The Art of Love juga menjadi drama paling ditunggu oleh penggemar. Yang Yang. Berkat drama You Are My Glory, kini Yang Yang kembali berhasil memperoleh popularitas tinggi. Selain menjadi brand ambassador, Yang Yang juga kini membintangi variety show. Sebelumnya, aktor tampan satu ini diketahui meraih popularitas besar setelah membintangi drama Love O2O pada 2016. Wang Yibo. Setelah membintangi drama The Ultimate bersama aktor Xiao San, Wang Yibo berhasil menjadi salah satu aktor paling sukses di China. Bahkan dengan usianya yang baru menginjak 24 tahun, Wang Yibo berhasil menyaingi para aktor senior lainnya dalam hal popularitas. Gong Jun. Aktor tampan Gong Jun berhasil meraih popularitas besar setelah membintangi drama World of Honor. Saat ini Gong Jun bahkan telah berhasil didapuk menjadi brand ambassador dari berbagai produk merek ternama. Hal itu membuktikan jika popularitas dan ketampanan Gong Jun berhasil mencuri hati publik China dan penggemar internasional. Li Jian. Aktor Li Jian pertama kali mendapat sorotan berkat drama sukses berjudul Gogo Sweet pada 2019 silam. Li Jian beradu akting dengan Zhang Zi dan memiliki hubungan yang baik dengannya meski drama telah usai ditayangkan. Saat ini Li Jian ingin fokus kepada lingkaran dunia film dan menjajal berbagai karakter baru. Selain itu, ia juga laris menjadi brand ambassador dan pemotretan. Lin Ji. Berkat drama Put Your Hand on My Shoulder, popularitas Lin Ji di kancah internasional sangatlah besar. Salah satu bukti kepopulerannya adalah dipilihnya Lin Ji sebagai salah satu brand ambassador untuk merek Dior di China. Song Weilong. Aktor Song Weilong berhasil mencuri perhatian para pecinta drama China setelah membintangi serial berjudul Go Head. Dalam drama tersebut, Song Weilong memerankan karakter bernama Ling Xiao yang terlihat dingin di luar namun sebenarnya berhati lembut. Ketampanan Song Weilong sering membuat para gadis, bahkan beberapa selebriti pria juga mengakuinya. Zhu Kaicheng. Baru saja tampil dalam drama kostum berjudul Novel and First as Life, Zhu Kaicheng telah membintangi sebanyak 3 drama di tahun 2021. Berkat hal itu, nama Zhu Kaicheng kini semakin dikenal dan banyak yang mengakui akan ketampanannya.